Weh, commission KIK nak dekat ni weh. Wah, aku dah tak sabar nak join ni. Bila dia ada untuk KIK? Dah, tadi kita dah bincang dengan bos. Ada idea baik gila. Ah. Kau dah ready belum KIK kali ni? Aku dah semangat dah ni. Aku lagi semangat. Kau ni dah kenapa? Tengok aku macam tengok hantu. Tak apa-apa. Aku stres je ni. Aku tak ada idea lagi. Kan tak lama lagi PKNS nak buat pertandingan kumpulan inovatif dan kreatif. Departemen aku masuk. Kira okeylah departemen kau masuk. Departemen aku? Adam, sekarang ni mana yang lagi penting? Awak nak capai KPI awak ke? Atau awak nak buat projek KIK? Tapi, bos. Tak ada tapi-tapi. Ha! Ayah tu yang kat luar tu hintai-hintai tu. Apa? Dah tak ada kerja nak buat dah? Pergi sama kerja. Oh, awak bawa geng ni? Itu geng-geng nak masuk KIK lah tu. Dah. Saya kata tak perlu, tak perlu. Baik awak fokus kepada tugasan harian awak. Faham, Adam? Silakan sambung kerja. Geram macam aku. Nasib baik kau bos. Kalau kau bukan bos, dah lama aku cek. Cek apa? Cek apa? Cek, bukan cek. Cek. Picit. Picit bos. Wah, bos badan tegap ni macam ni. Pergi gym ni bos. Makan protein. Kita mau kerja. Baik bos. Apa kata kau terangkan elok-elok dekat bos kau? Aku rasa boleh lagi tu. Lagipun KIK bukan beban. Adam, tengok ni kedai mamak pun dah ada inovasi. Tekan loceng ni je boleh buat order, bayar bil, call for service. Barulah pelanggan puas hati. Tak adalah nak kena lambai-lambai jerit-jerit bagai. Itulah pasal bos aku ni. Bagi dia KIK ni buang masa. Suruh fokus pada KPI aja. Sedangkan dia tak tahu dengan KIK ni lah boleh bantu kita untuk capai KPI dengan lebih baik. Okey, mau order apa? Kasih tahu sama saya. Saya keen saja. Wah, ni sudah advance ah. Order pun pakai tablet. Hey, ini baru orang panggil inovasi berterusan. Order tekan sini, dapur sana dapat. Baru tak ada misunderstanding. Amat. Wah, mamak pun dah ada inovasi berterusan. Kita? Ayo, diorang company lagi besar. Belajar lagi tinggi. Takkan tamu bikin apa-apa inovasi. Cik, bikin malu aja. Saya ada tablet. Nah, mau order. Inovasi apa aku nak buat? Allah, pening. Allah, ini apa tu? Astagfirullahaladzim. Daniel! Tak cukup dengan air. Dengan file kau mandi, kan? Astagfirullahaladzim. Ya, bangun. Ya Allah, itu aku. Aku tengah nak cari fail cukai tanah pelanggan ni. Sekali fail jatuh atas aku dah. Fail dah lah bertimbun-timbun. Pelanggan pula dah bising-bising kat luar. Kan bagus kalau ada sistem, jimat masa. Kerja pun senang. Sistem. Woi. Sistem juga. Tolong aku. Ah, yalah. Saya harap semua faham yang dengan sistem e-tanah yang tadi yang bakal kita laksanakan. InsyaAllah sistem ini dapat membantu kita menjalankan kerja kita dengan lebih mudah. Macam mana bos? Okey, saya rasa saya berpuas hati dengan pembentangan awak. Jadi nak tak nak sebab awak semua dah nak, jadi saya bagi green light untuk awak semua sertai konvensyen KIK tahun ni. Tapi nanti saya nak tengok bila awak semua sertai konvensyen KIK ni, betul ke orang cakap KIK ni boleh settle masalah. Okey? Jadi saya nak awak semua buat terbaik di konvensyen KIK nanti. Baik? Okey, good luck semua. Okey, Sariza. Salam. Salam saya, tak boleh salam awak. Okey? Salam. We'll be right back.
Ya, Cik Syazlina. Tahniah Adam sebab menang KIK hari tu. Bolehlah belanja aku makan. Jangankan kata belanja makan. Belanja mas kahwin kau pun aku dah sediakan. Cukup. Kan aku dah cakap, kalau kau bagi tahu betul-betul kat bos kau, dia mesti faham punya dan bagi kau sokongan. Oi, Adam. Amboi, dok cia-cia pula. Bos dah panggil tu. Jom. Masuk. Eh, Adam. Assalamualaikum, bos. Waalaikumsalam, Adam. Adam, saya panggil awak sebab saya nak ucapkan tahniah kepada awak sebab sistem e-tanah yang awak laksanakan hari itu telah memberikan impak positif kepada departmen kita dengan pelanggan. Sekarang ni saya tengok, masa carian dah jadi lagi singkat. Kita dah tak perlu buang masa dan yang paling penting, cost efektif. Sekarang ni store kita tu dah tak payah nak simpan fail dengan kertas yang bertimbun-timbun. Ha, tak adalah si Daniel kena empat macam itu hari lagi. Saya tahu cerita tu, satu office kecoh. Terima kasih bos. Terima kasih sangat. Alhamdulillah berkat sinergi berpasukan kami semua, ternyata bos, KIK settle masalah. Betul? Harapnya markah SKT kami boleh kot dapat 90% dan ke atas bos. Tak pun excellent ke? Lagi satu bos, bonus. Tahun ni boleh kot dapat bonus lebih sikit. Oi, belum apa-apa dah cakap bonus dah. Tapi tak apalah, sebab awak dah banyak membantu departmen kita, jadi saya sebagai bos, saya on je. Yang penting, KIK settle masalah. Kami di Empire Land telah membuktikan KIK we solve innovatively. Kami dah dapat 10,000. Tahun ni giliran siapa pula? Jom sertai KIK.